Terdapat tiga peringkat perubahan mengikut teori Kaplan-Levine, yaitu pencahayaan, peralihan, dan pembekuan semula. Peringkat pertama, yaitu pencahayaan, berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap teknologi yang tidak berkesan atau kemahiran yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi. Sebagai contohnya, dalam tempoh MCO, anak murid tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi, kita kena tukar cara PMP kepada anak murid. Peringkat kedua yaitu peralihan, berlaku apabila sesuatu program atau rancangan yang dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam tempoh MCO, kita tukar jadi pembelajaran atas talian demi keselamatan dan kesihatan anak murid. Mereka dapat belajar tanpa batasan tempat dan masa. Peringkat ketiga yaitu pembekuan semula. Apabila perubahan telah berlaku, kelakar baru akan dibangunkan. Pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan baru organisasi. Pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya akan dipertimbangkan. Terdapat 12 dimensi dalam model perubahan Berkeley-Levine. Yang pertama merupakan persekitaran lorang. Faktor-faktor lorang utama yang memberi kesan terhadap organisasi harus dikenal pasti. Kedua, misi dan strategi. Sudut pandangan dari para pekerja terhadap strategi dan misi mesti diperiksa. Ketiga, kepimpinan yang memainkan peranan utama dalam organisasi. Keempat, budaya organisasi yang dapat mempengaruhi tingkah laku dalam setiap ahli organisasi. Kelima, struktur. Struktur yang berasaskan fungsi bukan terhad kepada struktur hierarki. Keenam, sistem. Sistem yang merangkumi setiap dasar dan prosedur. Seterusnya, ketujuh, amalan pengurusan. Hubungan yang baik antara pengurus dengan pekerja dan pelaksana sumber. Yang kelapan, iklim unit kerja. Untuk mengetahui jenis hubungan yang pekerja berkongsi dengan ahli pasukan. Tugas dan kemahiran. Untuk melihat bagaimana pekerja dan pekerjaannya telah dipadankan, nilai individu dan keperluan, untuk meneloka pendapat pekerja tentang kerja mereka untuk mengenal pasti faktor kualiti, tahap motivasi untuk mengenal pasti tahap motivasi pekerja, untuk menentukan sejauh mana mereka bersiap sedia untuk mencapai maklumat organisasi. Lepas itu terakhir, prestasi individu dan keseluruhan yang merangkumi produktiviti, kualiti, kecekapan, bajet dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan raja model Berkeley-Levine. Aspek yang paling praktikal dalam model ini adalah bagaimana pengurusan bekerja sama dengan kaki tangan untuk mencapai strategi dan maklumat yang dicadangkan seperti dalam perubahan. Berikut merupakan jawatan kuasa projek dan skop kerja masing-masing. Mari kita lihat tentative program. Program ini akan diadakan dalam 5 fasa. Mari kita lihat fasa pertama. Fasa pertama telah diadakan pada 6 April 2020 hari Sabtu. Penceramah merupakan Puan Aida Winza binti Azmi. Mari kita lihat objektif dalam fasa pertama adalah untuk meningkat kemahiran guru dalam pengendalian asas Google Classroom. Berikut merupakan aktiviti yang telah dijalankan dalam fasa pertama. Fasa kedua telah dijalankan pada 11 April 2020 hari Sabtu. Penceramah merupakan Encik Muhammad Farid bin Muhammad Fuad Oi. Yang ini merupakan program Google Certified Trainer. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti fase digital. Sesi 2, guru-guru akan didedahkan dengan pengetahuan asas Google Meet dan Google Jamboard. Dan objektif program ini adalah untuk meningkatkan guru dalam menguasai 6 aplikasi Google, yaitu Google Drive, Google Meet, Google Jamboard, Google Calendar, Google Keep, and Google Task. Dalam fasa 3, guru akan didedahkan dengan pengetahuan untuk menduduki ujian Google Certificate Level 1. Dalam sesi pertama, mereka akan didedahkan dengan pengetahuan. Lepas rehat, masuk sesi kedua, guru-guru akan didedahkan dengan amali dan latihan untuk mereka bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 1. Objektif program ini adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 10 orang guru bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 1. Dalam fasa keempat,
Guru-guru didedahkan dengan pengetahuan, amali, dan latihan untuk mereka bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 2. Fasa kelima merupakan fasa yang paling penting sebab dalam fasa ini, kita akan memastikan sekurang-kurangnya 5 orang guru berjaya mendapat Google Certificate Level 1 dan Level 2. Lepas itu, mereka akan dilantik menjadi Mentor Squad Guide untuk guide guru-guru lain untuk menggunakan aplikasi Google dalam PMP Google Classroom. Berikut merupakan cadangan program ini. Kita telah melaksanakan menentukan keperluan dan masalah, cadangan projek, analisis SWOT, kertas kerja projek, pembentangan kertas kerja projek, taklimat projek, dan pelaksanaan projek fasa 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir adalah postmortem.